Okay guys, sekarang saya berada di Singapore Airport di Terminal 4. So hari ni saja nak bawa kamu jalan-jalan di Terminal 4, tengok macam mana Singapore punya airport. Okay, jom kita pergi jalan-jalan. So sebenarnya tempat ni agak cantik lah. Kalau tengok sini, dia punya decoration, dia buat banyak building-building lama tau. So di sini dia macam 19th century punya building ya. Jom kita pergi tengok dekat lagi apa yang mereka ada. So kepada sesiapa yang sampai sini, saya rasa yang ini untuk turun ke tempat chop passport atau lounge yang satu lagi. Ha, nampak cantik ah. Ini adalah hall mereka. Oh, cantik ah, tengok nampak hall mereka. Oh, T4. Okay. T4 sebenarnya adalah terminal yang lebih bajet macam kita punya KLIA tu lah di Malaysia. Tapi di sini mereka punya decoration walaupun bajet terminal bukan main tu. Okay, di sini kedai ni dah tutup tapi tengok di dalam ini adalah decoration mereka. Tapi gelap lah. Ini macam kopitiam lama lah. Nampak? Sebenarnya sangat cantik lah. Ini mungkin setengah orang enjoy kan tengok terminal, tengok orang punya tempat dia luar biasa atau berlainan. Inilah saya nak tunjuk kepada anda eh. Ini adalah Terminal 4 di Singapura. Satu airport yang cantik dan banyak menang awards eh. Singapura punya airport eh. Jom kita jalan-jalan. So di sana adalah tempat dia kalau sudah naik kan yang gate-gate atau hall yang untuk naik kapal terbang. Macam tu saja. Dia tak ada satu bilik. Dia memang open. So selesa lah kalau senang kata kalau naik macam ni punya tempat kan. Rasanya sini tempat kedai yang belum buka kot. Maybe ya. Yeah. T4. Boleh naik lah. Tapi kita tak naik lah eh. Pasal naik nanti kena turun balik. Tengok bawah saya rasa pun dah cukup cantik dah. Tengok sana ada apa. Okay, di sana adalah arrival hall lah. So apabila dah sampai, turun ke sana untuk lalui custom. Sekarang mereka banyak menggunakan apa tu, auto gate eh. Wow. Oh, yo. Ini ada air. Oh, ada koi, ada ikan. Lagi ya.
bar ni cantik lah. Klasik oh. Di atas sana sebenarnya banyak food court dah atau restoran makan. Ini adalah kedai duty free. Tengok berapa cantik. Oh, bukan duty free. Sorry, ini ada TWGT. Oh, cantik gila weh. Buat jual teh saja eh. Tengok. Wow. Cantik weh. Di sini macam biasa banyak kedai jualan macam shopping mall. Sini adalah duty free. Kenapa kita nak tunjuk airport lah? Kerana kita tahu bukan semua orang ada kesempatan datang ke airport, terutama airport macam di Singapura atau di luar negara punya airport. So sajalah nak share-share kadang-kadang kan airport lah macam ni, Singapore punya airport. Di sana adalah tempat masuk, custom masuk. Okay, semua check bag di sebelah sana eh. So kita dah jalan sana, kita tak payah tengok sana. Okay. Nampak tempat mereka tak? Begitu cantik eh. Sangat cantik tengok di mereka punya design. Fuh. Wow.
Tinggi betul kedai mereka. Okay, so kalau untuk yang nak naik kapal terbang, masuk ke gate. Ha-ha. Seperti yang kali kita katakan kan, gate dia macam ni aje. You duduk sini, so ikut gate lah. Seperti kalau ni G8 kan, ha, misalnya you punya gate ada dah G8, duduk di sini, lepas tu dah panggil, masuk gate, terus masuk ke kapal terbang, ha, macam tu lah. Lepas tu turun bawah. Okay, bermakna sini, ha, sana ada tempat, ha, untuk kapal terbang berhenti lah. So macam mana dengan terminal 4 ni? So okay guys, macam mana dengan tour around terminal 4 ni? Airport ni tak besar tapi rasanya sangat comfort lah, terutama di punya decoration dan apa yang mereka ada jual di sini, kebanyakan barang branded juga. Dan rasa sangat selesa bila berada di terminal 4 sekarang. Saya rasa seronok atau comfort sekarang saya berada di terminal 4 di Singapura. Ini adalah budget airport, tak kalau nak bandingkan adalah macam kita punya KLIA2. So seperti yang saya bawa kamu jalan-jalan, apa pendapat anda dengan terminal 4 ini? Sila komen di bawah. So in the future saya boleh bawa lebih banyak tentang saya punya vlog, saya tengok sampai mana, saya nampak apa, saya saja nak share dengan kamu. Kerana saya rasa bukan semua orang ada chance nak visit terminal cantik macam ni kan. So kita pun nak share lah. Okay, so sampai sini saja video untuk kali ni. Kita jumpa di next video. Jangan lupa, kalau kepada sesiapa yang baru jumpa channel ni, kalau minat dengan konten kita, jangan lupa subscribe. Jumpa di next video.